أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي تفضل علينا binikmatil islami wal iman wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim qala Allahu ta'ala fil qur'anul karim laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillah, banyak-banyaklah kita mari syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan lipoh hidayah, rahmat, barakat daripada Allah Subhanahu wa taala boleh bersama-sama kita berada di dalam masjid, dan masjid ini satu tempat yang molek yang dikatakan oleh Nabi khairul biqa masajiduha. Semolek-molek tempat yang kita nak duduk bagi kita orang beriman ialah masjid. Sabit itulah kalau kita tengok masjid ni hak Nabi buat dengan tangan dia, dengan letih dia sendiri, 2-3 buah masjid di zaman Nabi. Kerana masjid ni tempat nak bina umat, nak beri ilmu kepada umat, nak tani imej dia, nak tani amal yang soleh dia. Kerana masjid dia panggil tempat rahmat. Para-para malaikat di atas langit dia nampakkan cerah di muka bumi ni masjid ada banyak mana. Serupa kita lihat bintang kepada langit. Buat malaikat tengok di bumi tempat cerah ialah masjid, kerana tempat rahmat. Sebab itulah Nabi paksakan umat suruh kita serenok dengan masjid, suka dengan masjid. Ha, ni alhamdulillah. Kita duduk dalam masjid ni tempat molek, jadi ibadat duduk. Nabi kata siapa-siapa dia duduk dalam masjid niat iktikaf saja aku beradu dalam masjid, koda perah susu kambing, pala dia supaya merdeka anak cucu Nabi Ismail. Tapi pala hak Nabi wayak ni kita tak boleh nak tengok dengan mata ruang putih di hari ni. Kata kehebatan ada kelebihan duduk di masjid ni. Kalau kita nampak tengok harga mahal dan pahala yang Tuhan beri kepada orang di masjid ni,
Tak ada sekerak orang pun berani duduk luar. Pas kita nak tengok bila ni harga pala hak kita di masjid hari ni, kena tengok tepat satu hari kita mati. Situ boleh tengok, oh ni pala aku duduk i'tikaf dalam masjid. Oh ni pala aku buat mulut sekut dua kau. Ni pala jemaah. Hak ni tak jadi lambat. Ya kerana tabiat manusia dia nak hak banyak. Tengok kerja dunia, kalau hak upah banyak. Kerja pagi, petai apa? Banyak selalu dah orang pergi. Cuba toke-toke tu. Berisak-berisak tu. Orang kerja dia tu. Kalau lambat apa? Orang tak kerja. Ni akhirat ni, dia lambat. Hak Tuhan nak bui kita, hak kita boleh tengok dengan yakin, hari Allah bui kita mati ni. Kerana semua orang-orang di atas muka bumi, baik orang berimi, baik orang kafir, baik orang Islam, yakin penuh-penuh dia boleh tengok dengan mata dia. Tengok Tuhan ada hikayat kata kafir, Rabbana absarna wa sami'na, absarna wa sami'na. Itu aku nampak dah, aku dengar dah. Farji'na na'man saliha, hatta klik dunia serta aku nak buat amal yang soleh. Inna mukinu, aku yakin dah. Jadi haraplah kita semua ni jangan kita yakin lepas dah mati. Tak laku dah. Kena yakin belum mati. Kita dah baca hari-hari Jumaat, Rabbana absarna wa sami'na farji'na, farji'na na'man salan inna mukinun. Bahawi apa? Fazuku azaban narillazi kuntum bihi tukazzibu. Merasalah dengan benda murtad dunia itu, dengan agama Allah ni, dengan perintah Allah ni, rupa-rupa mu nampak bakir bahong. Amu rasa tengok. Jadi haraplah kita semua hak ada ni jangan kita yakin lepas mata, lepas ada mati. Kena usaha yakin lah ni dah. Carilah jalan mana-mana, kena yakin belum pada mati, baru Tuhan terima. Itu nak bayar harga kita duduk dalam masjid. Mana tak ada wahwih dah. Quran mai wayak kata innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang seronok dalam masjid ni tanda orang beriman dengan Allah. Nabi kata juga, tengok seorang laki-laki suka pergi masjid, semayah di masjid, asal masjid, zuhur masjid, fas'adulahu bil iman, menjadi saksi lah kata orang jatuh ni beriman. Itu harga duduk masjid. Karena di hari ni kebanyakan orang tak nak berah iman di masjid. Dunia lagu ni sarai molek tapi burung tak mau masuk. Ini pun kena fikir juga. Yang kedua nak rayak cara kita mengaji. Ulama tasawuf kata gini, kita mengaji ni kena ada lima perkara. Al-awalu yang pertama, kena perhati dengar. Tapi perhati jangan siapa tangga jenaka. Perhati pertengahan. Yang kedua, dia. Yang tiga, sumal hazu, ingat. Apa hari raya, ingat dalam dada. Imi syafi'in, ikut tok guru dia raya, ingat. Tok kenali, ikut tok guru dia raya, ingat. Ni orang bersih. Yang ke apa? Dah mu ingat dah. Wal amalu mu buat amal apa mu ingat. Auto guru raya apa hak mu ingat? Wal amalu bihi mu buat amal dengan dia. Lepas mu buat amal, summa nasru mu raya kat orang. Tu adat ngaji ada lima. Sufyan Surah kata ada lima. Pertama, dengar. Yang kedua, dia. Yang tiga, ingat. Yang keempat,
aman. Yang kelima, royak ke orang, mengajar orang. Ambil tu sahabat, lepas dia mengaji Nabi, sami'tu Rasulullah, aku dengar Rasulullah kata gini. Ha, tu cara Nabi ajar sahabat. Ambil tu agama bergerak. Ha, kita kau buat. Lepas pada kita dengar ni, apa hak kita ingat? Kena royak ke demon. Itu cara kita mengaji. Kalau dengar ke tidak, klik dah dia, ah, tak kena dengan cara kita mengaji. Pah malam ni, kita nak kecek ke apa ni? Bulan Maulud ni rasa kena kecek cara ke Maulud. Tak rasa gitu ya? Jadi dengan masa sejak ni, saya kecek sejak. Lebih kurang. Lepas ada tu, dah masuk ah. Maulud ni, kebanyakan ulama, jumhuril ulama boleh buat maulud. Dan sedikit saja golongan ulama tak boleh buat. Kitab dia ada, oh, tak boleh buat maulud, tapi kita tak belajar. Tok guru kawasan kita ni, dia tak ambil kitab ni. Tok guru kawasan kita ni semenjak-menjak sezaman-zaman, daripada Tok Dala, daripada Tok Mongo, Tok Sekai, Tok Bumi, dia ajar anak-anak murid dia kita hak boleh buat makhluk. Maka kita hak boleh buat makhluk ni, tiap-tiap tahun kita buat makhluk ni, molek dah. Hak saya nak kecek malam ni, apa isi hak kita nak baca tu? Haa, nak ajak satu sikit. Lebih kurang sejam. Ada pun balik orang hak kata tak boleh buat makhluk, hak tu tak nak ngaji. Ya. Yeah. Nah dia tak boleh buat makhluk ni kerana Nabi tak buat, sahabat tak buat. Ha, tak dia, cuk. Jangan kosak orang nak buat. Ada apa-apa. Dia bukan wajib lah itu kan. Kalau nak buat, ha, buat we betul. Belajar, we kena. Kalau tak saya buat, tak dia. Satu korong masa Nabi, 100 tahun, tak terkenal makhluk seperti tak ada ni. 200 tahun, tak timur lagi makhluk ke pihak yang kita dah buat hari ni. 300 tahun, tak ada lagi. Mari korong yang keempat, korong yang kelima, korong kena, korong tujuh, baru ada ke pihak makhluk supaya kita dah buat di hari ni. Haa, apakah? Yang merayak saat ni? Haa, awak Zuhur. Tadi, hari tu kan? Haa, pakat pekut tengok merah, tengok-tengok. Hari tu kan? Ha, ada yang baca orang Melayu, ada yang baca Arab, tak gitu ya? Ha, kali itu siapa dia ni mula waktu baik-baik ni? Dah Nabi tak buat, sahabat tak buat. Iaitu saya mengaji di dalam sejarah makhluk ni, nama satu raja Abu Sa'id Al-Muzaffar, seorang yang alim, pahlawan, berani, panah dan cerdik. Sifat-sifat raja ni ni cukup dia jadi kerajaan. Asbab dia nak ada makhluk ni, asbab dia nak panggil perhimpun ni makhluk sebagaimana kepihak kita ada ni, kerana dia dok tengok rakyat-rakyat di dalam kawasan negeri dia, kita tengok masjid ni kurang orang sembahyang jemaah. Orang 100 orang, ada 20-30 orang. Orang mengaji agama hak fardhu'i, orang 100 orang, ada 20-30 orang di masjid. Lalu itulah Abu Sa'id ni mari duk fikir nak buat lagu mana nak wi rakyat dia. Amma, apa hak Nabi tinggal? Apa hak besar Nabi tinggal kepada umat? Solat. Engos dalam dia duk uzur tu, ummati sallu, umatku semaya. Nabi duk bimbang di atas umat dia takut wak mai dengan semayan. Ha, tu Nabi tu sangat bimbang di atas kita. Kalau gitu Abu Sa'id dia duk fikir kata nak wak lagu mana nak wik orang penuh sejik kelik. Kalau orang 100 orang nak wik semayan jemaah 100 orang. Kalau orang 100 orang makmum nak wik orang mengaji perduin di masjid 100 orang. Fikir-fikir dia dengan kabinet menteri dia,
Boleh jadi orang tak buat amal di masjid ni, boleh jadi orang tak kenal Nabi. Kalau itu, kita buat perhimpun ni, makhluk ni, jamu ni, baca hal royak Nabi. Royak hidup Nabi. Apa cara hidup Nabi? Ambil di awal hingga akhir. Apa amalan Nabi? Itulah sebabnya diadakan maulud oleh Abu Sa'id Al-Muzaffar. Maka diadakan maulud setahun sekali dia dalam kerajaan dia. Dia buat maulud di dalam jamu dia tu, di dalam perayaan maulud dia, kambing saja 5,000 ekor dia suruh panggil saja. Dia tak buat gula, takut orang nak makan jadi muak. Kita buat nasi minyak kambing cari jari-jari tu kerana tak ada kambing. Tak itu kan? Kambing seekor, nasi sekawah. Payah nak temu daging. Raja ni buat maulud dia kambing saja 5,000 ekor. Tak gula, panggil. Buat menyicah. Ayah 10,000 ekor. Kuda 100 ekor. Lepas tu tambuh sebab kita ada dah gini kan. Ada macam-macam tambuh. Ada dengan pisangnya. Ada dengan buah unak. Ada dengan pengak labu. Ada dengan sirah pisang. Macam-macam tambuh sebab kita ada dah gini. Maka di dalam maulud raja Abu Sa'id Al-Muzaffar ni, siapa dia dia panggil? Ulama-ulama yang lain di dalam negeri dia panggil masuk di dalam maulud dia. Ulama tasawuf ada, ulama fiqh ada, ulama hadis ada, ulama tafsir ada. Demoning semua ni tak ada siapa dia kata gini, kata lagu ni tak leh kan? Tak. Bahkan muafakat semua ulama di dalam masa raja Al-Muzaffar ni molek raja ni buah. Cumi. Walau Nabi tak buat, walau sahabat tak buat, tapi perbuatan ni cumi. Kalau tengok dalam Quran, Quran tak lari. Tengok dalam hadis, hadis tak lari. Lalu itulah para-para ulama yang ada situ kata, perbuatan lagu ni bid'atun. Rekoh. Tapi hasanatum rekoh bahasa molek. Tengok makan ni kita hari ni. Kadang-kadang saya tak tahu nak sebut gapo makan ni hak demo ke. Gula gapo, kerabu gapo. Itu rekoh hak panggil. Rekoh ni ni, rekoh bak makan ni ni, rekoh hak mubas. Rekoh hak harus. Ada mereka hak makhluk ni hasanah molek. Rekah masjid ni, rekah bid'ah juga ni. Hak ni bid'ah makruhah. Tak ada siapa kata pun senyak hidup rakan dengan makhluk. Tak itu pelik. Masjid jomi ni, batu ni, solek-solek situ ni bid'atum makruhah. Kalau kita ngaji dalam pekoh, dia panggil makruh. Wekoh hok maso makruh. Sebab apa? Karena tak sama dengan masjid Nabi. Hok Nabi buat dengan tangi dia. Ambil di senar, Selasa, Rabu, Khamis, sudah. Kita ni makin tahun-tahun nak sudah ni. Karena mahal. Tak itu kan? Tapi tak tahu apa dia kata apa. Masuk rumah. Masuk rumah mereka. Dia pergi satu apa ni? Di satu gubernur dia. Di satu kodi di kawasan. Rumah hatta pergi mereka. Tak silap ingat dia main ke? Kita tengok sejik molek. Rumah panggil. Aku mari ni, aku hatamu sini sewak sejik molek kali ni. Umar murid. Kerana Nabi tak buat aku ni.
Sahabat tu jawab gini, ya Umar, minta maaf lah Umar. Kerana negeri kok ni orang kafir, gereja-gereja dia molek-molek. Kalau kita buat masjid huduh, umat Islam dia pandai, dia muni kata lebih, umasnya. Jadi boleh duduk. Awak alas dia molek. Jadi kita ni buat masjid molek ni, nawi kita semua ni gemar duduk, gemar semayang, gemar iktikaf, gemar ngaji dalam masjid. Tu tak apalah. Kerana ada maksud dia panggil. Tapi kalau-kalau berjangok-jangok masjid, punya mengaji-mengaji luar, punya mengajar-mengajar luar, itu muka lain dah lah. Jadi muka lain dah lah. Tak comel dah lah. Kerana tempat yang mulia panggil tempat rahmat dia panggil. Pada tak ada salah, nak mengajar tawatah pun tak salah, nak mengajar daripada pun tak salah. Boleh, tapi yang boleh dalam masjid. Kali itu ambil situ, ambil di situ lah mauluk tubik tu. Kita mauluk berah-berah tubik, berah-berah tubik. Maka mauluk hak kita dok baca ni, berzanggi hak kita baca ni, siapa dia ni? Siapa dia kareh? Sayyidina Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bertitih baris mari bin Hasan bin Hussein, mari kepada Ali radhiyallahu anhu, mari kepada Fatimah, mari kepada Rasulullah. Jadi habbi hak buat kitab mukluk hak kita nak baca. Dia lahir di mana? Di Madinah. Wafat mana? Wafat di Madinah juga. Umur dia wafat hanya mana? 51 tahun. Ni tuem zangi ni. Tu asal mukluk mari. Jadi jumhurul ulama mukluk bid'atun hasanah, reka hok rasa molek. Siapa dia buat we kena betul dan ikhlas, maka dijanji pahala, boleh pahala selalu dah. Kalau gitu cuba tengok kita nak terjemah sikit ayat-ayat hok dalam zangi tu. Hok tu lebar, tak lebar, tak baca terkadang tak lebar. Baca kena tahu makna. Kadang-kadang tak lebar ni baca kena, baca betul, baca kena lagu sedap. Tapi mana tak tahu ada juga. Mana? Cuba tengok. Al-jan gini, tak dengar. Al-jannatu wa na'imuha sa'du liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaih. Apa tu? Melayu ni bermula serga dan nikmat-nikmat serga dicadai bagi orang yang berahi selawat kepada Nabi. Dok royak notih di awal zangi lagi. Al-jannatu wa na'imuha sa'du liman yusalli. Bermula serga dan nikmat-nikmat dicadai bagi mereka, bagi orang yang yusallim, ya wa yusallimu wa yubariku alaih. Jangan baca rik, jangan baca riku alaih. Kena baca domoh. Apa makna Melayu kita? Serga dan nikmat serga Allah beri kepada orang yang berahi selawat. Kalau itu dalam mukluk ada selawat. Nabi kata siapa dia selawat sekali pada Nabi, siapa dia selawat sekali pada dia, Allah beri 10 rahmat. Kalau selawat 10 orang, kita panggil terlebar mari makan mukluk, buat mukluk sama kita, sekali-sekali seorang 10 orang. Rahmat 100. Inilah ulama ajar kita buat mukluk kat rumah supaya rahmat ada dalam rumah kita dengan kita ada mukluk. Kalau banyak selawat, kalau baca boleh 1,000. Siapa-siapa dia baca selawat boleh 1,000. Nabi kata dia ni tak mati, malaikat Allah wi nampak syurga. Kalau itu orang hak duit banyak, padah wi banyak orang gi selawat rumah dia. Tu mukluk.
Ayo baca lagi. Wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bittaqaddumi wal awwaliyah. Saya nak baca selesli-selesli. Ambil-ambil hak-hak muih-muih mas. Dan selawat dan salam pula di atas nur. Dah sanggi. Wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bittaqaddumi wal awwaliyah. Selawat dan salam di atas nur yang disifat dengan dulu dan kama dia. Nabi belum zahir lagi tubuh badan dia, tapi dikecil suruh selawat dah. Nabi Allah Adam alaihi salam nak berkahwin dengan Tok Hawa tu, riwayat di dalam kitab-kitab belanya selawat kepada Nabi 10 kali baru boleh guna Tok Hawa dia. Nabi belum zahir lagi, tapi disuruh selawat dah. Tu dalam zanggi dia raya. Wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bittaqaddumi wal awwaliyah. Nuk yang disifat dulu dalam dia. Apa? Nabi lah mula-mula Tuhan buat dan Nabi lah akhir. Dia panggil Nabi ni fatahan khataman. Orang dulu dan kemudian. Nabi akhir Nabi. Kena ke Nabi Muhammad. Kita akhir umat kena ke buat kita ni. Hengok seteruh gi. Seteruh gi kita baca gi hingga sampai mana? Hengok gi siapa? Wa kusiyatil ardu ba'da tuni jadbiha minan nabati hulalan sundusiyah. Dipakakan bumi. Saya nak terjemah hak tu 2-3 ayat lagi terus. Bohmi dipakai minan nabak daripada tumbuh-tumbuhan. Jadi apa di situ tu? Kalau kita tengok dalam syarah makhluk, wa kusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabak. Dipakai ke bohmi selepas daripada kemarah yang lama. Lama mana kemarah? 7 tahun sebelum daripada buting Nabi itu kemarah. Apa kemarah? Tak turun hujan. Tumbuh-tumbuhan tak ada habis. Berapa tahun? 7 tahun. Tumbuh tak ada. Lepas tu mula situ. Mulanya di buting Nabi tu tumbuh. Ha tu dok ayat dalam zanggi. Habis tu kalau tak lepas rumah ni, boleh fikir makna tu. Baru dia takak. Oh. Eh, kita ruak makhluk tu apa maksud? Isi-isi ada berapa? Paling kurang. Tahu dah. Hak pakak dok zanggi ni. Saya mengaji di Tok Guru. Dia hurai isi makhluk yang paling kurang kena ada 3. Hak kita nak baca sepanjang-panjang bulan. Berzanggi rumah tu, berzanggi rumah ni, berzanggi rumah tu, berzanggi rumah ni. Paling kurang kita kena reti 3 masalah. Kalau tak reti 3 masalah ni, dia panggil kita buat makhluk dengan tak tahu. Wa kusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati hulalan sundusiyah. Bucun Allah Allah. Allah apa? Allah dia apa tak tahu juga. Faham baca? Oh baca pun Allah Allah. Pada isi dia tu, bumi ni, rezeki yang kita nak makan hari ni ni, mula tumbuh, mula ada, semenjak daripada buti Nabi. Belum kerana tu kemarah. Payah rezeki. Ha tu ayat nombor minan nabak daripada tumbuhan. Tumbuh habis.
Tama tumbuh, unak tumbuh, labu tumbuh, kundu tumbuh, duku tumbuh, duya tumbuh. Mula di Nabi buting. Belum pada tu, kemarin 7 tahun berturut-turut. Mana ekonomi ni mula di Nabi buting. Tumbuh saja kan? Dah. Wa aina at-simar wa adnas sajaru lil jani jana. Allah buah. Buah saja kan? Masak. Dan boleh ambil dengan mudah-mudah. Tak kena gahai. Tak ada kengga, tak ada sumuk. Kehebatan ni dia panggil peleknya. Ni dia panggil irhas. Karena belum dia jadi nabi panggil. Tu di dalam zanggi hak kita nak baca tu, saya baca ni nawi sumuk hak pandai ruak molok ni jangan beradu sekat pandai baca. Kena pakai lagi mengaji apa makna hak kita nak baca. Baru kita tahu tu. Agena boleh ulama surah maluk ni. Satu, nawi kita kenal Nabi. Yang kedua, nawi kita kasih Nabi. Karena imi yang sepenuh hati kita kasih Nabi lebih pada benda-benda lain. An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ila mimma siwahuma. Itu iman dia panggil. Ajak hati kita kasih ke Allah dan Rasul lebih pada benda-benda lain. Kali itu dalam mulut ni nawi kita kenal Nabi, nawi kasih Nabi, nawi ikut Nabi. Tiga perkara. Orang baca malam menjadi siar, siar menjadi malam. Baca hak Arab lagi, baca hak Melayu lagi. Nak tiga masalah tu paling kurang. Kalau tak ada tiga ni, maka sia-sialah kita buat mulut. Kalau niat molek tu ikhlas boleh kita berjamu. Tapi kesel molek, mari kita nak terubah pada amal tu, tak ada. Baca lagi. Wa nataqat bihamdihi kullu dabbatin li quraisin bi fisahil alsunil arabiyyah. Allah wi boleh berkecek segala menatai-menatai di tanah Arab malai buting ku Nabi. Bipisahil al-sunil arabiyah. Dengan lidah bahasa Arab yang paling pasih. Wayak kata kita ni jenuh makan ni, jenuh minum ni. Kerana buting Nabi akhir zaman. Menatai tu Allah witahu. Kata kehebatan kelebihan Nabi. Kuasaan Allah usul kita mengaji. Jangan lupa. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Kamu dah buat obat-obat. Okay. No, kau tu lalu, kau tu lalu. Tergilah. Tak mengaji usul tu. Tak gitu kan? Nah, ada juga orang cuti sini ni. Tu. Jadi menatai di tanah Arab, boleh kau senang kata, oh, kita ni boleh makan tu, boleh makan ni, mewah tu, mewah ni. Dengan sebab buting Nabi SAW. Pahagapa lagi peristiwa malam tu. Wa qarratil asirratu wal asnamu ala al wujuhi wal afwah. Wa qarratil asirratu wal asnamu ala al wujuhi wal afwah. Kalau sobat sedap kan, kita tengok Allah, Allah. Tapi Allah tak tahu juga. Hanya Allah mulih. Allah, Allah berkali nasi minyak berkali. Pada mana Melayu pun tersukur, tersemer. Rutuh habis segala kata-kata raja di hari itu. Dan tersukur, tersemer. Asnah, urala, 360 ekor kebatilah. Alal wujuhi wal afwah. Kepala turun ke bumi, kaki naik ke langit. Anak siapa dia berlaku benda lagu ni? Tak ada, sorening je. Malai buting beralah beratus-ratus di Baitillah. Mahligai raja-raja musyriki masa tu rutuh. Hengok api hak orang kafir majusi duk sembah bertahun-tahun mati malai tu. Sorening je walah tu.
Tak ada budak seumpama ni. Apa kita nak ikut siapa dia? Nak ikut dia mun lah. Baik Tuhan kata, "Wa ma ataakumur rasul fakudhu." Apa-apa ha Nabi buat, apa-apa ha Nabi suruh, fakudhu ambillah, buatlah. Tak kena fikir banyak. Kalau ha Nabi buat, kalau ha Nabi suruh, fakudhu ambillah. Tuhan kata, apa yang Nabi buat dalam hidup dia tak tinggal. Semaya jemaah 5 kali sehari semalam. Nabi duduk di rumah pun tak tinggal semaya jemaah. Nabi berjalan pun tak tinggal semaya jemaah. Nabi sakit tak tinggal semaya jemaah. Nabi sehat tak tinggal semaya jemaah. Sugapo di dalam peperangan dengan kafir musyriki Mekah, Nabi tak tinggal jemaah juga. Pahino kita hidup kecek makan teh tak gidah sejik. Tikah tu. Sebab apa? Sebab kita kenal Nabi bergo-bergo. Orang Malaysia kata kalau tak kenal tak cinta. Mana kalau tak cinta ke? Itulah masalahnya. Orang kasih bini jami dulu. Orang-orang tua dia kalau dia kasih bini benar. Kalau dia kenal bini dia, kalau dia kasih bini dia, dia tarak-tarak kelik ni. Bini kata ambil air, oi. Dulu masa ambil air. Ambil dingin ambil air. Lepas ambil air tak, ambil air upi, oi. Dia orang dulu nak air upi, eh. Dulu ni dia tak ada, dulu ni pun. Dia ambil air upi. Lepas ambil kayu, eh. Dia alih lembur, eh. Dia redak. Sebab apa? Dia kasih pada isteri dia. Dia panggil tikcai kepada isteri dia. Habis sobat-sobat dia kasih ke Nabi. Sekerat orang dia tak tinggal sembahyang Jumaat. Padahal sobat ada jadi kerajaan. Dan sobat ada jadi berisak. Jadi komperak. Macam-macam sobat. Tapi sembahyang Jumaat tinggal tak? Tak tinggal. Kerana dia kenal Nabi. Kerana dia kasih ke Nabi. Kadang-kadang ni Nabi bangun pagi tu duk keliling ke rumah Nabi. Sahabat aku, nak gapo, nak minta apa aku? Dak, tak ada nak gapo Rasulullah. Nak tengok muka Rasulullah. Kasih Nabi nak tidur tak nyerego. Tak itu kan? Semaya jemaah sunnah yang besar. Dapat pertunjuk siapa dia buat. Dan semaya jemaah ni ada rahmat yang besar dan ikat teh imi dengan makmum dan ikat teh ketua dengan rakyat. Tu asal mula. Habis tu masa Nabi mengata, amai sebab rakyat semua mari semaya jemaah. Nabi boleh rakyat selalu. Ni, kena buat gini. Ni, kena buat gini. Pagi tu hari ni, orang meretah duduk mana gini. Itu sebab masjid kita tak nak penuh. Orang mengetah mungkin duduk di mana hari ni? Ada masjid ke tak? Nayak ada ke tak di masjid? Termini ada ke tak di masjid? Tanah Abang ada ke tak di masjid? Ceroboh ada ke tak di masjid? Itu soal sendiri. Kadang-kadang kamkeh pun tak mari juga sampai jemaah. Kadang-kadang. Tapi masjid ni tak lah. Kerana masjid ni masjid tempat merkah ni. Tak itu ke? Dia yak sejik kau jauh-jauh tu kan. Kerana jemaah ni sunnah yang paling besar. Abu Hurairah kata, siapa dia tinggal jemaah? Inilah orang yang Tuhan tidak terima semaya dia. Man sumi'an nida, siapa dia yang dengar baik. Falayati tak gi di tempat baik. Fala salatalah, maka tidak ada semaya baginya. Bukan semaya tu. Tak itu. Kita pilih tok menik baru ni, kita nak tok menik tok ni berdua. Kita tahu orang kena dah lah kata. Tapi buh lah peti di rumah. Orang bila kena? Nak misal awik gari. Dia mau buh tak boleh tok menik. Oh, buh tak pagi kau kan.
Bos mana? Bos lepeti rumah. Kajak saya pilih tak? Ya kena pergi pilih peti yang kajak saya letak tu. Ini pun peti yang tu saya letak ni masjid. Innal masjidah lillah. Masjid ni hak Allah ni. Tak ada. Pas maya tu Allah nak. Kena mari ni. Masjid mekasa jadah yang sejudu. Masjid tempat sujud. Bukan tempat kelo makan laksa. Bukan tempat kelo makan lembu. Tapi makan-makan lagi lah. Tapi jemaah dia kena mari. Ni tengah-tengah sejik kalau makan lembu penuh. Maya jemaah rosak. Pergi ke mana habis. Sini tak lah dia ajak jauh-jauh. Namu tak email tak. Okay, no apa-apa. Pihak itu lalu. Bukan kata royak. Tak itu kan? Makan air sikit eh. Kita boleh tegak. Dia boleh tengok. Kakak sabar. Tu makhluk tu. Kanu kehebatan Nabi tu bukan seni tu. Allahu Akbar. Beralah 300 duduk di Baitillah. Malai buting tu isyarat kata alal wujuh wal apuah kepala tu wami kaki naik ke langit. Ayat kata Nabi mana kalau dia jadi Nabi esok Nabi nak hapuh habis benar lagu ni. Panggil isyaratum, panggil isyarat. Engkau seteruh gi Nabi kita ni dia buting. Nabi dia ni apa ni mula daripada nuk dia ni. Mula-mula nuk dia duduk di siapa dia? Duduk di ada jangok masa tu. Pindah pada Aminah. Belum-belum ada duduk Aminah lagi. Tuhan buat nuk dulu kan setengah hadis kata awaluma khalaqalah nur. Mula-mula Tuhan buat makhluk ni. Sulung tangi mana kalau kita sulung tangi. Mula-mula tu akhirnya ni mulakan dengan nuk. Ini satu kaum lah. Banyak gila ni. Lepas tu nuk Nabi duduk mana? Duduk di Nabi Adel. Lepas duduk Nabi Adel di mana? Duduk di nuk. Lepas duduk di mana? Duduk di Ibrahim. Petali-petali-petali yang kau siapa ke Abdullah. Tu kita dah baca tu. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin. Aba'ahul amjada saunan lismihi tarakus sifah falam yusibuhum aruhum min adamin wa ila abihi wa ummihi. Apa dia ayat? Tuhan jaga titik bagi Nabi ni. Satu Nabi demi satu Nabi dan satu Nabi demi satu Nabi. Min adami mula dia ada ila abihi wa ummihi kepada pok dan mak dia. Titih baris yang molek belako. Ada baca lagi. Al-muntakil fil ghararil karimati wal jibah. Lagu tu kok sedap bunyi. Tapi kata apa tak payah weh boleh debah-bah tu. Apa dia ada? Titih baris Nabi yang bersih. Satu Nabi demi satu Nabi. Satu Nabi demi satu Nabi. Siapa kepada cik dia dan Abdullah kepada mak dia. Wababak wabadarabad ruhu fi jabini jaddihi. Cik dia. Jaddihi. Cik tu Abdul Muttalib. Wa badara badruhu fi jabini jaddihi abdil muttalibi wa banihi Abdullah. Ceria Nabi Abdul Muttalib nuk mari situ. Pang mari duduk di Abdullah. Nuk Nabi duduk Abdullah ni. Orang gelar Abdullah ni pelita tanah haram Mekah. Jalan malam ni tak pakai lapu, tak pakai pelita. Ceroh dengan Abdullah. Berjalan tengah hari, orang bertina pitah. Abdullah, saya berkahwin. Abdullah, saya menikah. Abdullah, saya menikah lah. Abdullah menikah dengan saya, Abdullah. Orang bertina pitah. Gi kok jalan ni, orang bertina pitah. Gi kok jalan ni, orang bertina pitah. Tapi apa Abdullah jawab? Kejap kahwin mak pak aku lah. Tapi mujur kita Alhamdulillah ni
Kalau kita alhamdulillah lah ni kak. Tak banyak dah lah. Tak itu kan. Tapi alhamdulillah ayah Nabi tu hai jaga ke. Tak itu kan. Buku kahwin ni ayahku dengan mu'aku lah. Aku tak boleh nak buat pandai. Ni tengok boleh ambil ni. Ni ulama dulu. Siapa dia nak nikah. Kena mak reda, depak reda. Itulah barakat. Dia hari ni banyak gini nikah di ikut segara. Pas mula tanya Tok Guru sah ke tak sah. Tak agak nak cari kitab lah balas ni. Setengah-setengah kelik nikah pulak semula. Macam-macam. Dia tak turut betul dengan hukum jadi masalah saudara. Tu orang tua dulu Allah. Habis payah nak cerah dulu. Puah-puah main orang tua tu, itu kan. Raksi ni buta jagung habis-habis kopi. Itu kan. Dan model. Tu orang dulu. Lepas tu, okey-okey. Nikahlah Abdullah dengan Aminah. Pak yang nama apa? Wahab. Pak nampak Pak Abdullah, nama Abdul Muttalib. Nikah dua tu. Tak kalau nikah dua tu, turun benih malam apa? Turun benih malam jemaah satu hari bulan raja. Mari di Tok Bekah pula, siapa dia nak tubuh dengan isteri, nak tanya benih, nak tanya anak, kena pilih malam jemaah. Jangan ikut rasa gitu. Dah itu kan? Nak tanya duya, kena cari hari. Nak tani motel, kena cari hari. Nak tani lima, kena cari hari. Nak tani orang, kau sangat-sangat kena cari hari. Ajarannya di dalam Islam. Nabi kita, Aminah dengan Abdullah ni, tubuh di malam jemaah, turun benih malam jemaah, satu hari bulan rajab. Apa pula peristiwa duk di Aminah, benih duk Aminah, apa pula peristiwa? Ya pula. Manakala Aminah mengatakan sebulan demi sebulan, semula demi sebulan, maka Abdullah wafat. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Tak kalau Aminah mengandung dua bulan tak kau yang suhu. Tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Maka wafatlah Abdullah di Madinah ayah Nabi. Jadi Aminah mengandung dua bulan, suaminya tak ada mati, bosannya Aminah. Ya Tuhan ajar Nabi ni ke Allah, wis susah. Dua bulan duduk dalam perut mak, ayah wafat. Aminah ni malam-malam nak tidur tak alih kadang-kadang mari. Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Wa utiyat di datang mari malaikat fil mana di dalam Aminah dok tidur hak mengandunglah budak ni. Aminah mu jaga molek jangan jatuh jangan mengena malaikat mari dok bayar fil mana dalam tidur. Sebab apa? Boleh mengkenakan dia malak. Bisayyidil alamin. Jadi pengulu seluruh alam. Royak melekat tu, royak dalam perut lagi. Aminah, mengkandunglah budak ni. Bisayyidil alamin. Jadi ketua ke seluruh alam. Jadi pemimpin ke seluruh alam. Kera'ah main royak pula. Wa ma arsalnaka fatan linnas basyiran wa nadhira. Aku tidak utus Muhammad malaikat ka fatan linnas semua manusia. Seorang ni je. Hak terpakung Allah seorang ni je. Nabi terpakung Allah seorang ni je. Nabi Hud tak habis Allah. Nabi Ibrahim tak habis Allah. Rasulullah ka fatan linnas semua manusia. Kerja dia basiran wayak benda molek. Pakat semaya jemaah, pakat baca Quran, pakat zikir. Ada di benda molek tu basiran serga. Naziran jangan buat.
yang ini berjudi, yang ini menyamung, yang ini berzina. Di sebalik tu ada neraka. Dua. Nama Nabi 200 lebih. Bashir nama Nabi. Nazid nama Nabi. Taha nama Nabi. Yasin nama Nabi. Mustafa nama Nabi. Muzammil nama Nabi. Mudassir nama Nabi. Ulama kita 200 lebih nama dia. Nama Allah banyak mana nama Allah? 3000 nama. Kedah ulama bagi. Tiap-tiap benda lebih tentu nama dia banyak. Allah lebih nama banyak. Nabi lebih nama banyak. Apa yang kita ingatnya Muhammad lah kita ruak molau. Tak itu kan? Sallallahu ala Muhammad. Itu sebab dia ada molok boleh orang ingat nama Nabi. Itu bisa yidil alami tok zangi doa ya. Pengulu Allah. Bukan pengulu Allah saja. Wa khairil bariyah. Budak ni lah semolek-molek makhluk Allah. Semua makhluk ni hak ni lah molek. Bisayyidil alamina wa khairil bariyah. Budak hak budak kandung ni aminah. Jadi pengulu semua alek. Dan budak ni lah sebaik-baik makhluk Allah. Seorang ni je. Habibullah. Duk atas muka bumi ni hak nama Habibullah sani. Tak ada hal lain. Apa kita nak ikut siapa dia? Habis tu Tuhan syarat. Siapa dia nawi Allah kasih mesti kena ikut Nabi. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni Nabi. Baru yuhibbukumullah. Jadi Allah letak syarat. Siapa saja daripada hamba dia nawi Allah kasih kena turut Nabi. Apa hak Nabi buat? Selakan. Ayat sini, wa ma atakumur rasul fakhudhuh, buat. Saya fikir banyak. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa hak Nabi lagi? Beradu. Tak kena fikir banyak. Itu istimewa lu. Mahtu budak hamu dak kandung ni wasammihi iza wada'tihi Muhammadan hi aminu. Namu anakmu ada di perut ni Muhammadan Muhammad. Letak namu dalam perut lagi dah. Anak siapa dia lagu ni? Tak ada. Seorang ni je. Mung namu ke Muhammad li'annahu satu madu'ukbah. Budak ni lah. Muhammad ni ujung jatuh terpuji dan mulia. Hari ni orang dah sebut lagi 1400 tahun dah Nabi wafat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Orang dah puji, dah sebut baik lagi. Inilah zangi. Jadi istilah zangi kena ingat semua. Buat klik 3 butir ni. Apa hikmat disuruh maulud? Kenal Nabi. Lepas kenal kasih. Lepas kasih ikut. Siapa dia tak hai? Hikmat dia adakan maulud nawi kenal Nabi. Ni paling kurang. Yang kedua kasih Nabi. Yang ketiga ikut Nabi. Kalau nak kecek arah makrifatun Nabi, hubbun Nabi, ittiba'un Nabi. Cukup. Ambil itulah. Saya harap kepada peminat hok dok baca maulud hok belum faham makna-makna dia ni, harap belajarlah, bersungguh-sungguh belajar supaya kesan maulud ni tubik. Kesan hasil daripada maulud orang tak ada jemaah mari jemaah, orang kurang mengaji mari mengaji penuh, orang jemaah sikit mari jemaah banyak, orang tino tak kelubung mari kelubung, orang tino tak berhijab mari hijab. Hasil daripada kita baca maulud dah faham isi hok maulud nak tu. Patut panjang lagi tu.
anu kau nak apa ya kau wakar anu ha royak akhlak Nabi hingga siapa tu kalau kita baca ni maulud ni sebulan baru habis tu rekah-rekah dia panggil. Jadi ambil keputusan rekahnya kita boleh ingat di malam ini masa sejak ni hasil daripada kita buat maulud di pagi hari ni sampai ke malam ni Nabi kita ni kena Nabi 100%. Nabi kita kasih ke Nabi 100%. Nabi ikut Nabi 100%. Ma'rifatun Nabi 100%. Hubbun Nabi 100%. Ittiba'un Nabi 100%. Itulah baru cuk segala masalah panggil kepan hasakum dia panggil. Kalau orang-orang mengaji di masjid, mari banyak. Orang-orang jemaah, mari banyak. Sebab mari pada kita faham dalam maulud ni. Sebagaimana Raja Al-Muzaffar buat. Kerana dia huraikan makna-makna maulud kepada rakyat yang ada di kelilingnya. Sejak 5 minit. Lepas tu dia nak tanya ke apa boleh. Saya nak kacau banyak tu. Tak ada dah. Kita makan jamu dalam sejik. Jamu dalam sejik lah. Jadi kita jamu dalam sejik. Kita tidur dalam masjid. Apa hukumnya? Diharuskan tidur boleh. Diharuskan jamu boleh. Tapi kena jaga hasil daripada takut cemar tu je. Kalau kita tidur sebab bagi cemar masjid, haram. Kalau kita berjamu sebab bagi cemar masjid, itu haram. Itu kena jaga dia. Kalau kita nak tidur, kena jaga dia. Kalau kita nak jamu, kena jaga dia. Kena ada separuh dia. Ada macam-macam. Kalau kita tak boleh tak jaga tu, itu keluar pada masjid tu lah. Cumi. Kerana masjid ni orang najis tak boleh dah. Cemar pun tak boleh juga dia. Mencemarkan masjid pun tak boleh juga. Kali itu kalau kita tidur sebab cemar masjid, salah. Kalau kita jamu sebab cemar masjid, salah. Molatnya, kalau kita boleh elak, elak. Habis itulah. Semolatnya kita tempat jamu ni, kita kena buat kos. Ni tempat kita jamu. Kerana kita makan ni kadang-kadang, buat kita makan ni tak cuma. Tak gitu kan? Jadi kalau kita buat tempat jamu, kos. Ni tempat boleh tidur, kos. Itu comel lah. Okay, kita darurat dengan tu, tak apa. Kita terpaksa kena jamu dalam masjid, terpaksa kena tidur dalam masjid. Kena jaga dengan seboleh-boleh jaga. Tutup baik tak ada. Tak ada alam mana. Pergi menikah demo berat lagi lah. Tak dengan wali tak itu kan. Dia asing pada wali. Apa ni lebih pada apa ni dua marhalah jalan ni sini kok golok sini kok padana boleh wali riyah panggil tapi ada syarat banyak setengah padanya nak kupu orang dua-dua itu penaknya tak comel hok tu ada bahasa yang panjang hok comelnya seposak ni lah mana kena syarat dulu mak pak dia tu ambil tu balik orang ada anak tina pun jangan sangat halau kena cemburu kepada anak
Allah cemburu, Nabi cemburu. Lepas tu tengok apa hak segera di disuruh. Salah satu daripada hak suruh cepat, kalau orang mati cepat disipeh. Manakala anak tino sudah balik, cepat berkahwin. Itu nak ukah tu. Yang kedua pula, murah isi kahwin dia. Nabi kata, seberkat-berkat orang perempuan, terlebih murah isi kahwin dia. Itu abang yang nak ke panah sakung saja tu. Kita tidak lawan hak tu tak jadi tu. Tak itu kan? Orang tua tak ada cemburu kepada anak. Orang mengajar tak ada cemburu kepada anak murid, anak tino, anak tino-tino. Lepas tu, belanja dia, berlawan dengan hak Nabi. Semaya jemaah ni. Nabi kata, mungkal jadi tu imi semaya jemaah. Mung jangan baca panjang-panjang sangat. Kerana makmum yang ada di punggungmu tu, hak doa, hak sakit, hak uzur, hak berjuang, hak bergada, macam-macam. Takut orang takut, sunnah. Semaya jemaah sunnah Nabi. Kali tu imi ruak belik gerah-gerah, kali lama-lama, takut orang takut mari pada semaya jemaah. Supaya juga belanja mahal, sebab bagi orang tak kuasa nak menikah. Mana kala tak kuasa menikah, dunia lah ni bukan dunia dulu. Tak gitu kan? Halau, muda di mana ni? Tak gitu kan? Aku duduk di selah tu. Bapak muda di mana ni? Tak gitu kan? Ni mutu kau ada ni, mutu baru ke buruk? Baru. Tak apa. Tu kan nak mutu bilah semua, nak mutu bilah. Habis ni kena pakat jaga. Dengar sebulih-bulih. Tok Imi, Tok Kotik, Tok Bila, kanak-kanak mekai semua. Kena ajarkan makmu-makmu dia. Kena pakat jaga anak-anak tina ni. Gapa lagi? Tu duduk dekat tu mulai. Tu baru kena. Anak-anak? Temu retina tengah jalan. Apa tu? Jadi dia kalau kita nak berkat lah, dia anak orang dia kena kira dengan orang. Ni kau yang berkat lah. Kau yang berkat dulu. Anak orang dia kena kira dengan orang. Dia buku anak ni serati hayat dia kasih ke anak. Mana kalau kita pergi ambil anak orang tak kira dengan pak orang tu, jadi retak mak pak tu. Maka mana kalau retak mak pak tu, keberkatan kita tak ada lah dah. Tak itu kan? Habis tu kalau kita temu tengah jalan tak ada pak. Aku nak pergi tanya mak pak mu. Pergi. Mak pak mu di mana? Tu rumah tu. Pergi tanya. Rayak eh. Apa ni? Ayah-ayah. Abah-abah. Saya ni. Mari nak kira ni. Kan nak temu anak abah di Golok sana ni. Itu kan? Misal. Pada anak-anak abah ni tak ada pihak lagi ni. Ya. Jadi saya berasa kena lah. Jadi abah kata kena. Tak ada kena. Kira. Jadi kita nak rumah tangga di rumah tangga berkat di titik baris berkat. Kalau hak barah tu kita sah lah, tak itu ke? Kita cari hak lain. Orang tino lah ni penuh batah. Orang tino penuh sejik, tak itu ke?
kita pergi cari gini awalah. Tu tak kita ke? Cari homolat sikit lah. Habis hari ni, di majlis ni, salah satu daripada saya duduk di majlis, pergi mengajar je, bukan duduk dah. Kerana dah mahu tak jelis. Orang Tino ni, sekupul leh. Saya pergi mengajar hari Selasa di majlis. Saya di kawan-kawan majlis, tapi saya tak duduk di bilik majlis. Kerana saya kerja banyak rumah. Saya tanya, saya pergi tiap-tiap hari Selasa tu, orang Tino penuh aja. Sekupul leh ni kata, apa kak? Mana bilik basah kak? Biasa macam ni. Tak itu. Oh ni nak pergi mana kak? Nak cerah. Kata rana. Tuk suami saya tak ada nafkah 3 bulan dah. Sobal. Habis sobal dah apa-apa. Haa. Ni kita ambil yang mudah-mudah gini. Ya kita nak jadi rumah tangga ni. Mokpok dia tu kita kenal. Oh tu kak besar kali. Mokpok tu kena. Dan sejarah dia kenal. Kerana orang ni dia panggil. Jadi masuk dalam ibadat kita. Kalau kita nak buat ibadat dengan kahwin ni dengan molek, kita kena ambil dengan molek. Hak lagu ni kurang molek. Walau gijalah tak pekoh ni lilik kok tu hilik kok nisa. Tak pekoh ni tak itu kan. Tapi jangan buatlah lagu tu. Banyak lagi benar hak kita boleh pergi cari tak itu kan. Pergi cari hak tak temu jalan yang mudah. Pergi ke rumah ni. Tak ada. Ni yang panggil penyakit. Ya penyakit agama ni serupa penyakit tubuh kita dah. Hilai berubah lutut, mari ke pinggan. Hilai ke pinggan, sakit kepala. Hak tak jemaah ni banyak mana dah. Hak mari jemaah ni pula, ruak berdegir. Kerana hak duduk sah pertama tu, tidak nak kena mana dia duduk. Tak ada penuh lagi sah yang pertama, kita wak sah yang kedua. Boleh kedal. Boleh. Tapi fadilah jemaah dia retak. Habis kata jangan buat sah yang kedua kita ngaji dalam pekoh. Ulama-ulama pekoh kata jangan buat sah yang kedua kalau tak penuh sah pertama. Sah pertama ni malaikat dan Nabi berdoa 3 kali ke orang sah pertama. Kerana rahmat hak turun langit mula-mula turun di atas tu imin. Lepas turun tu tak imin mari kepada makmum hak rasa tamu balik kani. Sah yang kedua tu tak silap ingat doa sekali. Sah yang tiga tak ada dah. Kali itu hak mari jemaah dah ni kalau tak penuh sah pertama yang buat sah yang kedua. Itu adat jemaah. Adat jemaah jangan buat sah yang kedua kalau tidak penuh sah pertama. Sah yang kedua tidak penuh, jangan buat sah yang ketiga. Seteruslah. Habis tu Nabi ni, mana kalau dia nak terkebir dah, nampak orang tak betul dengan sah. Nabi beradu tak terkebir lagi. Nabi duk tengok, Allah wui tengok ke dia, di celah-celah orang semaya jari saat ni, setel sepuk anak kambing. Habis Nabi, suruh betul sah, suruh rapat sah, takut setel masuk aku semaya kita. Lepas tu, dia punah sah, punah fadilat jemaah 27 dan 25. Tu malah. Jadi orang dengar semua ni, masjid kita luah ni. Jangan buat lagi sah yang kedua kalau tak penuh sah pertama. Wei penuh lu sah pertama. Oh panjang sah ni. Tak itu kan. Boleh dah ni sah ni. Tiap-tiap waktu ni apa sah ni? Pak sah. Sah, dua sah ya.
Eh? Latino. Tak apa? Katuk-katuk situ. Katuk apa? Katuk main situ. Oleh itu apa katuk main itu? Oleh itu tak ada pintu. Tak ada pintu itu dia. Tak ada pintu kena pipi. Tu buat masjid. Tapi kita tak pergi belajar dalam peka. Kita nak buat pergi penuh banyak. Tapi orang tak mari banyak. Tu. Sebab apa tu? Boleh betul sah tu. Kita tengok dalam peka. Betul sah dalam kampung kita semua ni kalau kita tubik jemaah habis orang laki-laki betul sah rapat sah. Allah wi hati kasih sayang kasih sayangku. Tak jadi selehi. Tak jadi petikah pahal. Itu hikmat. Ambil Nabi cakna habis tu Ibnu Qayyim kata betul sah ni bukan sunat. Wajib. Ibnu Qayyim kata sebab Nabi sungguh. Tu kilah pula betul sah. Tengah atau sunat, tengah atau wajib. Dari itu kita kena betul. Betul pun, betul tumi. Rapak mana? Lagu bahu. Lagu bahu ni rapak. Kalau betul, betul tumi. Sah penuh, boleh 27, 25. Dua riwayat hadis. Pas kalau orang tak mari jemaah. Satu ketika, Nabi suruh sahabat ambil kayu. Hipung. Sahabat kata, apa Rasulullah? Nak bakar rumah orang tak mari semaya jemaah. Bakar apa Rasulullah? Kerana rumah orang munafik. Orang tak mari jemaah tu Nabi nak bakar. Kerana rumah orang munafik. Ibnu Qayyim tengok di hadis ni lah semaya jemaah ni bukan sunat. Kalau sunat Nabi tak bakar rumah. Kerana Nabi kasih saya kepada umat. Tinggal jemaah ni dosa besar. Ini disi Ibnu Qayyim. Kalau hak sunat semaya jemaah supaya kita tak bakar ni. Nabi tak bakar. Jadi nak royak kata jemaah ni. Semaya jemaah di masjid kita masing-masing ni. Dok kilah atau perdu'in. Perdu kifayah sunnah muakkad. Tengok pada hadis. La salata rijalil masjid illa fil masjid. Tidak sah orang di jiran masjid mereka kena sembahyang dalam masjid. Itu satu kaum. Satu kaum ni la salat tidak sepenuhnya. Orang di jiran masjid mereka kena mari sembahyang dalam masjid. Pas jiran tu bagaimana? 40 buah naik, 40 buah jatuh. 40 buah hulu, 40 buah hilir, dia panggil jiran. Kalau demo ni tak mari semaya sejik, tak sah, tidak tak sempurna. Nak wilpah kilah, mari semaya sejik. Mari payah kan? Tak payah. Kan mutu belana dah. Mutu sepah ulak budu dah bomoh. Pah tak mari juga. Bukan punah mutu dah lah. Bukan punah sejik. Punah imej dia. Kena belajar. Imej dia getok tu. Imej dia retak dengan gapo tu. Macam-macam. Habis tu nak rasak nak wilkat semaya jemaah ni pun bukan seni. Kita kena belajar mujahadah lah. Bor dengan apa mujahadah tu. Kena tebai mari semaya dan masjid. Dalam lima butik, dalam lima waktu tu hak mana? Petua hak pahala banyak kali. Subuh. Siapa-siapa dia semaya jemaah isa sebentar lagi. Allah beri pahala supaya kita semaya setengah malam. Tengok. Allah rahmat dengan umat Muhammad. Semaya isa jemaah 10 minit. Allah beri pahala supaya kita ambil di pukul 12 apa jeruh wa amal. Tuhan beri pahala setengah malam. Tapi kalau kita semaya jemaah subuh esok. Tuhan beri pahala supaya kita wa amal sampai jeruh. Kena ita nilai harga hak Nabi kata. Nabi wayata rakaatani minal fajri dua rakaat semaya sunat subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha lebih baik pada dunia dan isi-isi dunia. Sunat lah tu ibu subuh
Allah Akbar. Ah, cuba pergi nampak neraka tu. Nak pergi nampak benda tu kena dengar, kena baca Quran, kena baca hadis, kena dengar. Okey-okey masuk dalam hati kita, ada masuk dalam hati kita, lekat tak apa. Dah itu kan. Tengok orang lekat kat daun. Tak boleh nak duduk. Okey, kepala dah itu kan. Dah itu kan. Betul-betul. Ada duduk lah. Kalau makan nasi ni pun, tak boleh start kat daun dia tu, pasal putus ekor dah. Tak itu kan. Ada hak gerak benar ya. Isak awak kau dalam tu. Mamah putih-putih. Tak itu kan. Kita usaha semua ni. We kita boleh semaya jemaah. We sebuah kita lekat rokok bini. InsyaAllah ada. Baik kali tak ada lah. Nak pukul apa dah. Begitulah. Kepada muslimi dan muslimat. Pada adik kakak yang ada di kampung di Nak Tanjung ni, dan di situ, dan kita bersama-sama kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, we kita ni dapat hidayah, we dapat barakah, rahmat, dan we kita semua ni dapat husnul khatimah insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha. Wa shifaa'an min kulli daa' wa shifaa'an min kulli daa'. Wa fawwidu amri ilallahi innallaha basirun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa salamun alal mursalin walhamdulillah.